Hai, anda bersama kami di Amaz. Hari ini kami akan mengulas peranti kelas pertengahan daripada Oppo yang dinamakan sebagai Oppo Reno 3 Pro. Dengar sahaja perkataan Pro, semestinya peranti ini kelihatan premium, bukan? Tetapi peletakan Pro tidak semestinya sama terhadap semua jenama dan juga peranti. Oppo Reno 3 Pro dijual pada tanda harga RM2,399. Agak sedikit tinggi, bukan, untuk peranti kelas pertengahan. Namun bukannya perkara baru lagi buat jenama ini. Okey, sebagai permulaan, spesifikasi peranti adalah ia menggunakan chip pemproses Helio P95, RAM sebesar 8GB dan storan dalaman 256GB pada harga dijual ataupun kami sebutkan tadi RM2,399. Sebelum ini kami pernah cakapkan bahawa rekaannya sangat menawan dengan corak warna gradient biru ke arah purple sememangnya kekal sehingga ke hari ini. Cantik, berkilat dan memukau mata memandang. Rekaan kamera belakang sewaktu ia mula-mula keluar adalah antara yang unik juga kerana lihat sahaja peranti yang keluar masa kini adalah sama sahaja ataupun mengikut trend telefon pintar. Kami sukakan rekaan badannya melengkung di tepi yang mudah untuk digenggam walaupun dalam jangka masa yang lama. Bahan binaan yang diperbuat daripada plastik yang diperkuat pernah jatuh sekali sewaktu kami sedang mengecas dan ternyata masih teguh dan kekal dalam satu pieces tanpa sebarang serpihan yang terkeluar. Baik, kita akan terus melihat kepada prestasi peranti. Oppo Reno 3 Pro menjalankan sistem operasi ColorOS 7 berasaskan Android 10 terkini. Anda akan dapat segala fungsi-fungsi yang baru diperkenalkan versi baru seperti mode tema gelap, UI yang lebih kemas dan ceria serta mudah untuk digunakan sebelah tangan. Anda sendiri tahu akan kesusahan menata pada skrin sekiranya mempunyai skrin yang besar, maka notifikasi mudah untuk dicapai dan tekan. Dari segi bloatware yang terbina masih lagi ada tetapi tidaklah terlalu memenuhi ruang atau home screen. Di sini kami lihat Oppo begitu bagus meletakkan aplikasi yang terhad dan yang penting saja. Semasa anda hidupkan peranti, masih ada pilihan aplikasi yang anda boleh memuat turun. Antaranya masih lagi yang anda gunakan seperti Shopee, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dari segi kelancaran aplikasi pula, semua yang kami buka masih dapat berjalan dengan lancar seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Memuat turun video, memuat naik gambar ke dalam aplikasi Photos tidak ada masalah. Cumanya kami tidak faham kenapa Android masih lagi tidak gunakan navigasi gesture seperti Pixel Launcher yang lebih kemas. Mungkin mereka masih tidak yakin bahawa pengguna mereka akan mudah terbiasa dengan gesture seperti ini. Dari segi aplikasi permainan, kami mula mainkan game seperti Call of Duty dan PUBG Mobile dapati ia dapat memainkan pada frame rate yang cukup konsisten, lancar dan baik. Kami tidak dapat mainkan Asphalt 9 kerana tidak dapat sambungkan kepada akaun yang kami biasa guna dan terpaksa mulakan kembali. Jadi kami batalkan aplikasi Asphalt 9 hanya kerana tidak dapat sambungkan kepada akaun kami yang lama. Harus kami cakapkan bahawa kami tidak begitu fokuskan pemuat, hanya cuma mahu melihat frame rate stabil ataupun tidak saja. Oleh itu, suhu yang kami dapat rasa sekadar suam-suam saja. Namun apa yang tidak begitu baik pada kami adalah apabila ingin menggunakan phone telinga berwayar sejenis USB Type-C, di sini Oppo Reno 3 Pro tidak dapat mengesan phone telinga dan terus memainkan audio menerusi pembesar suara pada peranti. Agak sedikit aneh, tetapi anda boleh sahaja gunakan 3.5mm biji audio biasa. Sekali lagi, siapa je yang gunakan 3.5mm biji audio sekarang ini? Turut tersedia adalah screen recording pada quick setting yang dapat diakses dengan mudah. Sama juga seperti mode tema gelap. Walau bagaimanapun tidak menggelapkan secara menyeluruh seperti Facebook secara asal. Security pengimbas setiap jari yang digunakan adalah secara optikal di dalam screen. Sama seperti yang ada pada peranti-peranti menggunakan screen sejenis OLED. Ia terasa pantas dan boleh dinyah kunci mengikut sudut ataupun secara terbalik dengan baik. Imbasan wajah pun terasa pantas, tidak membawa sebarang isu walaupun dalam keadaan cahaya yang malap menggunakan sensor hadapan seperti 44MP itu. Sistem GPS kelihatan berfungsi dengan baik sekali, dapat mengesan ke mana arah yang kami akan pergi, yang mana belakang ataupun hadapan. Sekali-sekala kami lihat ia lari sedikit daripada kedudukan asal seperti lorong jalan yang salah akan memberi laluan ataupun tanda yang salah, terutamanya ketika laluan sesak dan ingin bertukar laluan dengan cepat. Skrin yang diguna pakai bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan paling tinggi resolusinya. Full HD Plus biasa-biasa saja, namun dengan rekaan bertakuk dua kamera pada bahagian hadapan oleh kerana ianya sejenis OLED, ketika menggunakan Twitter dan Facebook tanpa mode tema gelap, ia boleh menjadi agak terang. Dan ketika di bawah cahaya matahari juga, ia kelihatan masih lagi baik tanpa perubahan warna ataupun melihat pada sudut yang berbeza. Kamera utama yang digunakan di sini adalah 64MP quad camera. Antaranya adalah ultra lebar dan telephoto sebanyak 2 kali zoom. Hasil yang sensor ini dapat tangkap sangat memuaskan dari segi warna yang ditangkap, lensa kelihatan sempurna, tiada masalah distortion dan sebagainya.
dynamic range yang luas, malah jika dilihat sensor ini dikalibratkan dengan cukup baik sekali. Lensa ultra lebar 13MP sememangnya dapat menangkap minat kami untuk terus gunakannya. Di sini, kreativiti anda sendiri menjadi limitasi. Tetapi yang penting adalah dynamic range yang cukup baik. Namun, lensa telefoto 8MP adalah biasa-biasa saja tanpa OIS untuk stabilkan image apabila menangkap gambar maupun video. Kamera hadapan 44MP dan di sini saya ingin tekankan bahawa mode kecantikan di sini kelihatan sangat cantik, tidak fake seolah-olah kami memiliki kulit yang cukup sempurna. Namun, anda boleh matikan sahaja mode ini. Rakaman video, resolusi sehingga 4K tanpa HUD. Image yang terkeluar daripada sensor ini adalah sangat baik dengan penstabilan image secara pilihan dan jika tidak cukup, anda boleh aktifkan mode Ultra Steady dan rasakan perbezaannya. Cumanya jika terlalu agresif, gegaran yang anda hasilkan, imejnya tidaklah begitu cantik. Pembesar suara sejenis mono dengan kualiti yang baik, seperti dapat memainkan muzik pada aras yang cukup tinggi dan lantang, tidak ada distortion yang jelas sehingga menyakitkan telinga. Namun itu sahaja yang dapat kami komenkan. Bukan murah sebenarnya untuk anda membeli peranti ini, terutamanya pada kelas pertengahan premium RM2,399. Namun, apa yang ditawarkan tidak ada cacat sela yang jelas sehingga memberi kesan yang teruk. Memainkan pemuat dengan baik, kamera memfokuskan foto dan video, perisian terkini Color S7 dan bateri sebesar 4,025 mAh. Kekurangan bagi kami tidak ada, tetapi peranti lain yang memiliki harga yang lebih rendah seperti Redmi Note 9 Pro RM1,099, memiliki kamera 64MP, 5,000 mAh bateri, Samsung Galaxy A71 juga ditawarkan perkara yang lebih kurang sama, dan terakhir, Poco F2 Pro RM2,199. Agak sukar untuk rekomenkan kepada anda melainkan anda memang suka dengan UI Oppo Reno 3 Pro ini sendiri. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.